saat lagi kita akan memasuki wilayah Pamijahan. Tampak Gunung Salak tertutup awan. Baik pemirsa, saat ini kami tim sudah berada di sebuah situs yang berdekatan dengan makam dari Raden Surya Kencana, yaitu situs Batu Berundak. Jadi situs Kuta Gegelang ini memiliki dua situs sebetulnya. Jadi selain situs makam dari Raden Surya Kencana itu sendiri, ada pun situs Batu Berundak yang posisinya sangat berdekatan sekali dengan makam dari Raden Surya Kencana. Ya memang ini menurut cerita dan keterangan dari beberapa sumber bahwasanya situs Batu Berundak ini memang dikatakan Batu Berundak karena posisinya, dari posisi batunya ini adalah memang undakan. Jadi yang sekarang berada di sekitar sini bisa dilihat yang terjaga dan terawat adalah satu batu besar, Batu Berundak yang seperti di tempat-tempat yang lain kan untuk mengenai situs Batu Berundak ataupun dan Berundak itu biasanya banyak beratu tumpukan batu. Tapi kalau untuk di sini berbeda dengan tempat-tempat yang lain, hanya satu buah batu besar yang diyakini bahwasanya itu memang merupakan peninggalan dari kerajaan Pajajaran, zaman Pajajaran terdahulu, yang dijadikan situs cagar budaya yang lokasinya yaitu di Gunung Bunder, Kabupaten Bogor. Mari sama-sama kita lihat situs dari Batu Berundak itu sendiri. Bisa dilihat teman-teman, situs dari Batu Berundak sudah berada di samping saya. Bisa terlihat batu yang begitu sangat besar dan bisa dilihat di sini, dan dari corak batunya tersebut sendiri memang ini
begitu sangat luar biasa dengan urakan-urakan yang terpampang di sini. Nah, kita menyusuri melihat dari posisi dari arah bawahnya. Nah, ini adalah merupakan situs dari batu berundak itu sendiri. Nah, kita posisi dari bawah sudah bisa dilihat dari sini. Terbang begitu besarnya ini batu, sangat luar biasa yang sampai sekarang masih terjaga dan terawat seperti itu. Ya, memang untuk juru pelihara dari situs batu berundak ini sama dengan juru pelihara yang makam dari Raden Surya Kencana gitu. Yang dimana memang ini memang merupakan peninggalan dari zaman kerajaan Pajajaran. Dilihat dari posisi atasnya itu ada bentuk guratan-guratan gitu atau seperti patahan-patahan yang kita tidak tahu pada saat dulunya pun ini seperti apa bentuknya.
Baik pemirsa, demikian penelusuran dari kami tim Nalasira dalam kami mengunjungi situs-situs bersejarah, yang untuk kali ini kami tadi telah selesai mengunjungi situs dari makam Raden Surya Kencana dan situs Batu Berundak atau dinamakan situs Kuta Gegelang, yang dimana posisinya itu berada di Gunung Bunder, Kabupaten Bogor. Dari rangkaian cerita tadi, kami banyak sekali informasi yang didapatkan berdasarkan cerita yang disampaikan oleh juru pelihara dari situs Raden Surya Kencana itu, ya, dimana beliau adalah memang keturunan dari kerajaan Pajajaran atau keturunan dari Prabu Siliwangi. Ya, nanti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh sang juru pelihara sangat jelas sekali kepada kita semua, dan semoga apa yang disampaikan tadi yang kami sajikan adalah sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Dan untuk dari yang disampaikan tadi dari juru pelihara tersebut adalah memang sangat terarah, dan ada harapan-harapan kepada generasi penerus untuk selalu menjaga sisi-sisi nilai sejarah dan melestarikan nilai-nilai sejarah itu sendiri, sehingga tidak lupa perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam melestarikan dan menjaga merawat alam ini. Oke, demikian penelusuran dari kami, dan seperti biasa kami mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami, yaitu dengan men-share sebanyak-banyaknya. Bagi yang sudah mensubscribe, silakan share kepada teman-temannya, saudaranya semua, agar dapat informasi dan bisa bermanfaat. Dan apabila yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan tak lupa juga, tolong sampaikan komentar di kolom komentar kami, baik itu berupa masukan, kritikan, itu sangat kami nantikan dan sangat kami harapkan. Dan apabila dari teman-teman semua ada yang mempunyai informasi tempat atau situs bersejarah apapun itu yang memiliki nilai-nilai sejarah itu sendiri, silakan sampaikan di kolom komentar, yang nanti bisa jadi atensi buat kami untuk kami kunjungi dan kami gali informasi sejarahnya sebanyak-banyaknya. Oke, demikian dari kami penelusuran dari situs sejarah ini, yaitu salam dari kami Nalasira. Thank you.
yang ini ya.